mentari. Pancarkan sinar untuk. Halo teman-teman, ya nanti kita akan di sana kita akan herding di salah satu spot herding ya, keren lah pokoknya. Kita akan herding bareng Hakim. Yes, betul sekali. Mungkin aja keseruan kami nanti ya. Di Tasikmalaya. Tasikmalaya, sip. Guys, kita lagi di Tasikmalaya nih. Nih bareng Bang Ratno. Bang. Jualan somay Bang. Mas Ratno dari Purwokerto. Ada Mas Galuh dari Tegal. Ada Kang Rizky tuan rumah dari Tasik. Saya dari tadi nyampe-nyampe di tempat. Jadi lu mau bawa kita kemana? Kita bawa ke air terjun. Pokoknya indah di sana. Air terjun apa? Curug Badak. Kan air terjun namanya curug ya kalau curug. Ada badaknya. Ada badaknya. Yang ada badak itu yang di botol itu. Sejuk beneran. Ini sore sebetulnya ini orang-orang jarang sore kesini ya? Iya, jarang. Makanya kita kan dari yang sepi kayak gini biar orang datang. Gimana? Baru juga berapa ratus meter? Ini si kura nih. Oh iya pas banget kok bawa tempurung. Iya benar. Lu gampang capek ya? Bukan gampang capek. Tapi saya menyimpan energi supaya nanti bisa cukup sampai pulang. Pulang mah kita dorong aja ngegelinding. Kita tuh berarti ke puncak gunung? Ke curugnya? Ya, agak-agak puncak. Itu berapa lama lagi nih? Jadi lagi. Penyakit orang Sunda gak tuh kalau orang Jawa, kalau orang Sunda tuh? Dimana tempatnya? Dekat. Bilang, 200 meter kan? Padahal 2 kilo. 200 meter terus. Suara air terjunnya belum kedengeran. Tapi kan di sini enak banget kan, sejuk. Iya, sejuk. Ini benar-benar udah naik. Tinggi banget kita. Ya tadi jalannya juga kan ekstrim banget kan. Untung ini harusnya licin loh, tapi tadi enggak terlalu licin ya. Pakai apa, Pak? Pakai are. Are. Dia itu jatuh. Lanjut. Lanjut. Pancarkan sinar kala itu aku sedang termenung. Masuk. Udah masuk mas. Satu. Gue juga ke mata mulu. Kok ke mata mulu ya? Enak tenggorokan. Enak banget ya. Seger. Kita nanti ya mau mandi gak? Mau lah. Yuk. Mau jahit ya? Mandi dong. Ini baju gantinya di mana? Tak terinjak. Curug Badak yang ada di Tasik Malaya. Pancarkan sejuta ini. Mas. 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 Mas
Maksudnya kalau ular ini boleh kita pegang. Beda dengan ular hijau yang lain. Ular hijau ada yang boleh dipegang, ada yang enggak boleh dipegang. Gimana sih? Sama-sama warnanya hijau. Iya, betul. Sama-sama suka di pohon. Kalau ular hijau yang boleh dipegang, dia lagi mau ganti kulit nih. Iya, mau cuci. Wah, pantesan tadi dia lagi bobok cantik. Dia tadi pas gue lewat situ terus kayak gitu kayak dia memiliki ekor panjang dan lancip, memiliki warna hijau sampai dengan ujung ekornya ini. Ini aman. Aman, tetapi kalau yang memiliki ekor berwarna merah itu ular hijau, ekor merah itu jenis viper, nggak boleh kita sentuh. Itu berbisa, sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena berbisa. Hidupnya tinggi. Sama kayak gini juga. Sama arboreal, ya penghuni pepohonan. Arboreal itu adalah ular atau makhluk yang tinggal di ketinggian, pepohonan dan lain-lain. Kalau di bawah itu pastoral. Ya. Ah, itulah misterisen. Bukan pucuk, tetapi kalau pucuk yang sering kita jumpai itu Ahetula trachina. Lebih gede lagi ya. Agak mirip memang, cuma perbedaannya dia memiliki mata lebih menonjol dan memiliki warna cerah. Kuning bawahnya. Lebih bagus ya. Ini katanya ada bisanya sedikit katanya. Iya betul, dia memiliki bisa lemah atau low venom, jadi bisa lemahnya nggak berefek untuk manusia. Oh iya, sepanji pernah cerita ke gue. Jadi ke burung, makanannya burung betul ya? Cicak itu mematikan buat mereka. Coba lu gigit, kalau lu mati berarti masuk kodok. Iya. Gue pegang dong. Aduh, aman. Aman, kiri doang gak berani. Di tim itu, yang cukup takut ular itu dia. Dia juga. Mereka sama kura yang gede-gede nggak takut sama ular kecil ini, takut mereka. Oke. Ya, pegang A. Asik. Oke. Kok dia tenang gini ya? Ya. Soalnya dia posisi sedang proses bajunya. Proses seeding ya. Lu pegangin, maaf ya guys. Ini kalau sambil dilihat. Kalau kita bantuin settingnya boleh nggak? Boleh. Soalnya ini udah sebagian udah mengelupas ini. Yang ini di sini. Guys, kita bantuin ya. Jadi kalau ular itu setting itu secara berkala. Beda-beda ular, beda-beda jarak settingnya ya. Iya, dan biasanya dia kalau gini tuh dia mencari bebatuan ataupun dahan-dahan. Dahan-dahan pohon kalau ini. Ya dahan. Kalau ini kau ya karena dia di pohon. Tapi ini susah. Belum ya, belum saatnya ya. Ini belakang ini masih agak basah. Ini ngelupaskan karena tadi nangkepnya terlalu nafsu juga saya. Nih. Cantik banget warnanya. Hijaunya makin cantik ini, Ak. Setelah baju barunya. Kok jadi tiba-tiba merah? Wah, ternyata bisa. Nah, ini tuh termasuk ular yang kalem juga ya. Tapi bisa, ini tuh beriknya juga bisa. Dia aktif siang hari, cuma dia posisinya kalem karena posisi mau iya, kalau ganti kulit itu dia lebih pendiam, tapi lebih sensitif. Betul, kayak perempuan. Tapi dia bisa berenang gak? Bisa, coba dong. Kita boleh, selain dia ahli memanjat, dia juga sangat handal untuk berenang. Sekali lagi ini namanya apa mas? Ahetula mixtericens. Lebih gampangnya? Ular pucuk lah. Ular pucuk. Oh iya, dengan ciri-ciri ular hijau memiliki kepala lancip ya. Berbeda sekali dengan kepala viper yang membentuk segitiga, tapi kalau ini lancip. Oke. Makan ikan enggak ya? Enggak makan ikan. Serangga mungkin makan ya? Dia bukan pemakan serangga. Oh. Coba yuk, coba. Burung-burung kecil ini juga. Ya. Kita lepasin di sini, cobain ya. Nah, Ada daun langsung di sana ya, ada rumput ya. Termasuk hebat tadi Ivan bisa melihat ular hijau di
kejauhan kepalanya gini pas aku disini ada gini kok ada matanya. Oh berarti tadi pas gerak ya ayah? Iya. Nafas itu dia gerak. Soalnya kalau dia nggak gerak nggak mungkin kita bisa melihat dia gitu. Makanya tadi langsung balik badan dan kan karena aku nggak kelihatan ekornya jadi takutnya itu ular berbisa. Iya memang. Makanya cirinya merah pokoknya. Iya pokoknya kalau yang berekor merah itu yang berbisa. Oh iya kak? Banyak-banyak yang nemu di sini. Wah, asik. Mudah-mudahan nanti A Irfan yang ketemu duluan ya. Bohongan lu. Kalau ada gimana? Ayo kan yang nutup lah. Karena di sini ada King Cobra sama King Koros itu kan bisa banget katanya. King Cobra-nya itu yang biasa. King Koros enggak? King Koros enggak. Tapi King Cobra berarti makan ular juga karena ada King. Karena dia juga sama-sama sang raja kanibal. Kalau King Cobra kan ketinggian sebenarnya kalau apanya tuh? Oh, setiap hari nota itu. Nah, dia kok King Cobra tuh gini, ini gini kan? Iya. Warnanya apa? Hitam, sama-sama hitam. Sama-sama kanibal. Guys, ini mumpung gue disini, mumpung ularnya masih kelihatan, mumpung gue tahu itu ularnya gak berbisa, gue soal-soalan herping ya. Herping itu merih. Gak kelihatan lagi? Itu palanya. Oh iya benar. Guys. Gatian. Ayo pergi apa, ya belum ya. Sorry ya, sudah diganggu lagi ya. Ini laki-laki perempuan jantan betina. Itu cewek. Oh, taunya dari itu kelihatan dari posisi tubuhnya juga. Bentar. Ya. Gue heran. Masa dia tahu ini cewek hanya dilihat dari posisi tubuhnya kan gimana? Cantik. Oh, cantik juga. Ya. Nah, ini posisi lagi hamil juga. Aku karena tahu sih. Untuk ukuran mixerization itu berbeda dengan Ahetila Prasina. Kalau mixerization segini, ukuran segini ini udah termasuk maksimal size ini. Ini kemungkinan hamil? Hamil. Ini udah positif hamil ini walaupun belum terjadi. Hijan. Kelihatan apanya? Perutnya gede. Terus gedenya ini apa merata. Berbeda dengan dia habis makan, kenyang. Itu cuma sebagian aja yang gede. Tapi ini hebat ya. Ini penciptanya ini yang hebat ya. Informasi juga hebat. Ini tapi gini, bagian bawahnya nih. Cantik sekali itu bagian bawahnya. Tapi kita belum bahas bagian bawahnya. Iya. Udah. Dan sorry. Kita belum kasih satu lagi deh. Wah, gede banget itu, Ah. Itu jenis apa itu, Ah? Cuma nggak mau berbisanya sih enggak, tapi kayaknya bikin kita kotor. Ketawa dia. Ketawa ya. Bahasanya itu kotor. Lu lagi ngapain di situ? Lama banget review ularnya tadi. Udah gue takut sama ular. Enggak, kita coba siapa tahu dia bisa berenang apa enggak. Ya tapi gue tahu dia bosan pasti karena ini tentang ular. Kalau dia kura-kura banget. Mas, ini bisa ada kura-kura enggak? Tahu tuh tuan rumahnya. Ada enggak biasanya? Ada, di sini ada. Di mana? Di ini enggak? Ayo, let's go. Kura-kura apa? Tapi harus bahasa batu kan ya? Iya. Kura-kura apa? Kura-kura air pasti ya? Iya pasti. Iya, nggak mungkin juga tortoise. Ini kura-kura air mah jawab tahu. Nah, jinak. Semua kura-kura itu jinak. Jawab kalau itu kan kalau air kan jawab. Jinak. Jawab lah. Semua kura-kura itu jinak sebenarnya. Tapi bohong. Kemana lagi nih tuan rumah? Kita lihat di sini mandi ayo sejuta ilusi dan kini